Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali masih di channelnya Nur Jaya. Sore hari ini saya ada kedatangan Mas apa Mas? Mas apa nih? Nyetek sana YouTube. Hah? Baby. Mas Febi ini mau nambal motornya ini. Motornya sangar, motornya dulur. Motor Kawasaki teman-teman ya. Ini di sini mau berbagi bagaimana cara melepas atau mau menambal ban seperti ini supaya bisa ditambal ya dengan alat yang seadanya. Ini untuk khusus pemula saja ya teman-teman, yang tidak mempunyai alat canggih-canggih atau alat yang spesial atau khususnya ya, khusus membuka ban ini sudah saya buka. Contohnya seperti ini, langsung saja nanti saya tunjukkan. Jika teman-teman nggak ada alat, gunakan cukil ban seperti ini. Caranya ini masukkan saja ke sini seperti ini teman-teman, kemudian kita joget-joget seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya congkatin dari tadi karena untuk meningkat waktu saja, saya hanya menunjukkan pada teman-teman bagaimana cara melepas apa gil dari pelek ini ya, agar supaya dapat kita buka dengan cukil ban. Cukil ban seperti ini teman-teman. Oke, setelah terlepas seperti ini semuanya, sini juga terlepas, tinggal kita mencukin saja. Ini dengan cara alat yang sederhana atau apa adanya. Kita langsung melepasnya ya, kita cukin. Dan untuk mencukinnya mulai dari pentil ya, pentil dilepas dulu di sini teman-teman. Ini ada pentil. Tapi tanpa melepas roda dan juga alat seadanya seperti ini teman-teman. Sebenarnya enaknya itu pakai ban tubeless teman-teman ya. Kita rambang dengan menggunakan air ya teman-teman.
Oke, kita tunggu sekitar 5 menit ya, teman-teman. Kita masukkan ke colokan listrik dulu. Tunggu sampai ini otomatisnya nanti mati sendiri ya. Setelah mati tunggu 5 menit sampai kering, apa namanya, dingin. Oke. Oke teman-teman, ini udah lebih dari 5 menit kayaknya. Sudah. Anu menyatu ge parkire. Ini dikampas we sending. Anu plastik ini yo. Iya, plastik kan. Ini ketemu aja suara banjir yo. Bisa landep we. Mending dikampas bae, guntingnya miring ya secara. Kena aja nyopot. Sering yang menanyakan bagaimana cara meratakan ban ya teman-teman. Jadi caranya ini saya nggak kasih oli atau nggak kasih sabun ya, sengaja saya coba dulu. Jadi caranya ini jangan dikasih anak pentil dulu. Ini kan ada pentilnya teman-teman. Sebenarnya sudah saya kasih tahu ya, tapi masih ada yang belum bisa ya, atau mungkin belum rata seperti itu ya. Jadi gunakan angin tekanan tinggi seperti ini. Dengan catatan ini anak pentingnya jangan dipasang dulu. Kita langsung saja seperti ini tanpa anak penting. Angin saya habis, nanti saya isi dulu teman-teman ya.
Oke teman-teman, saya tunjukkan, ini sudah saya isi ya kompresornya, ini tekanannya 150 lebih. Ini untuk memompa apa ban yang mau diratakan, caranya seperti ini teman-teman ya. Tadi anginnya habis, jadi saya isi dulu. Nah, caranya itu jangan menggunakan anak pentil dulu. Kita langsung pompa kabel seperti ini teman-teman, tanpa menggunakan ini ya, ini dilepas dulu. Silakan teman-teman lihat ya, ini belum rata ini. Nah, itu ya, kita lihat bakal udah rata semua. Nah, ini udah rata teman-teman. Jadi caranya seperti itu, jangan gunakan pentil dulu ya. Jadi pentilnya pasangnya belakangan. Sekarang tinggal dipompa seperti biasa menggunakan pentil seperti itu teman-teman. Nah, sekarang baru kita gunakan pentil seperti ini. Setelah rata bisa langsung gunakan pentil. Tapi untuk awal itu jangan gunakan pentil dulu, karena kan menggunakan pentil tekanannya itu kurang kenceng. Jadi gili ini nggak bakal mapan ya, atau mapannya bisa. Ini saya tidak menggunakan oli atau sabun teman-teman. Saya tunjukkan pada teman-teman ini. Kelihatan ya angkanya 25. Tuh 31. 36 ya. Sesuaikan saja. Oke, ini sudah rata teman-teman. Silakan teman-teman lihat. Dicek ya. Nah, ini mulai dari pentil, dari sini tuh, ini udah rata. Ini tanpa menggunakan oli teman-teman, ini kembali lagi dan kita tengok sebelah sini ya. Ini udah rata semua. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan mungkin sekian dulu ya, karena ini sudah sore ya. Jangan lupa dicek pakai air seperti ini, takutnya bocor pentilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bismas. Aduh, masih sore, jam berapa? Jam 5 ya. Ket mau ya. Terima kasih.